pagi, bos. Pagi juga, Siro. Baiklah, Siro, apakah kamu sudah siap untuk bekerja hari ini? Oh, sudah siap, bos. Bagus kalau gitu. Bos ingin kamu antarkan paket ini dan kau mintain duitnya, ya. Hehehe. Oh, baik, bos. Saya siap. Bagus kalau siap. Hahaha. Karena kamu adalah salah satu kurir tercepat saya. Baiklah, bos. Mana paketnya? Oh iya, saya hampir lupa. Ini dia paketnya. Tolong berikan dengan orang yang tepat, ya. Siap, bos. Nah, kamu antar paket ini ke training. Oh, ke training, bos? Ya. Baik, bos. Akan saya lakukan. Ya sudah, kamu hati-hati, ya. Ya sudah, kalau gitu. Saya berangkat dulu, ya, bos. Oke. Ingat, ya, atas nama Rafael. Baik, bos. Oke, akhirnya sampai juga di training. Tapi orang yang bernama Rafael mana ya? Sebaiknya aku bertanya dululah. Permisi, Kak. Iya, ada apa? Ada yang bisa kami bantu? Kalian tahu nggak orang yang bernama Rafael? Wah, motornya keren nih. Kak, saya bertanya, Kak. Dek, mau naik nggak? Kak, itu motor saya. Yaudah yuk, gas. Hei, Kak. Kabur! Hei, pencuri! Tolong! Pencuri motor! Tolong! Sialan! Berhenti, Kak! Berhenti! Apaan sih? Berhenti, Kak! Berhenti! Yeay, dapat motor! Terima kasih ya, Kak, udah ngembalikin motor saya. Ya udah pergi kamu sana! Baik, Kak. Aduh... Baiklah, orang yang bernama Rafael pasti dia menunggu di suatu tempat. Hah? Apakah orang itu atau orang itu ya? Tampaknya orang ini. Dia sepertinya menunggu sesuatu. Permisi tuan. Apakah tuan orang yang bernama Rafael? Iya, saya. Kamu siapa? Oh, saya Siro, tuan. Oh, salam kenal, Siro. Begini tuan, saya ingin antar paket. Apakah benar tuan Rafael mesen paket? Oh iya benar, mana paketnya? Oh ini tuan. Oke, terima kasih ya. Oh ya sebentar tuan, saya foto buat testimoni ya. Boleh boleh. Oke, 1, 2, 3. Gaya tuan. Oke. Oh ya tuan, saya sekarang minta upahnya. Hah? Upah? Iya tuan, kan COD. Saya nggak bayar ya, saya nggak punya duit. Tapi tuan, tuan harus bayar. Ada apa ini bos? Itu, dia mintain saya duit. Woi, kau bot, gak usah minta-mintain duitnya. Tapi tuan, tuan kan udah pesen paket COD, bayar dong. Saya gak punya uang, saya gak mau bayar. Kalau tuan gak bayar, saya gak dapat duit tuan. Wah, itu bukan urusan saya. Benar, bukan urusan bos saya. Tapi tuan, kalau tuan seperti ini, saya akan dapat masalah. Bodoh amat, ngapa? Kamu gak terima? Iya, konflik kamu ya. Berarti tuan ingin cari masalah ya? Ya, saya ingin mencari masalah sama kamu. Baiklah tuan, rasakan ini. Iya. Wah, boleh juga kau anak muda. Hahaha. Mau lagi tuan? Kau yang siap-siap, rasakan ini. Aduh. Wah. Sialan, buatnya nggak bisa berantem. Sialan kau. Ayo kita bertarung sekali lagi. Matilah kau. Rasakan ini. Cupu kau. Sialan. Aku tidak terlalu pintar dalam berkelahi. Mau ngelawan lagi ya? Hajarnya bos, hajar. Ada apa ini? Tuan. Hei, siapa kau? Kau bertanya, siapa aku? Baiklah, akan kutunjukkan padamu siapa diriku. Weh, siapa nih orang? Minggir, biar aku lawan orang itu. Terima kasih tuan. Kau istirahatlah anak muda. Akan kukalahkan orang ini. Rasakanlah ini. Baru satu kali pukul kau sudah kalah. Siapa kau? Aku adalah Claw. Cepat
bayar duit anak ini. Baik, baik. Enyahlah kau. Ma, minta Kiko. Kau tidak apa-apa anak muda? Tidak apa-apa tuan. Terima kasih. Siapa nama kau? Namaku Siro. Oh, salam kenal Siro. Salam kenal juga tuan. Kla, panggil saja Kla. Baik tuan Kla. Kulihat kau tidak pintar bertarung ya. Iya tuan. Oh iya, kalau kau ingin berlatih bertarung, kau bisa datang ke dojoku. Hah? Dojo tuan? Ya, di sana tempat aku berlatih. Dan kalau kau ingin datang, tempat itu berada di sana. Di sana tuan? Ya, lain kali kau boleh datang. Oke? Terima kasih banyak tuan. Ya sudah, aku pergi dulu. Dah. Dadah tuan. Jaga dirimu baik-baik ya anak muda. Baik tuan. Hah, syukurlah ada orang baik ternyata. Mau makan duit, mau cewek duit, mau mati pun butuh duit. Permisi bos. Hei Siro, kau sudah kembali. Bagaimana dengan paket yang aku minta? Bos bisa lihat sendiri. Bisa lihat muka saya bonyok no. Bagaimana bisa? Hah, orang itu tidak mau membayar bos. Terus bagaimana dong? Tenang bos, ini uangnya. Bagus, itu baru Siro yang aku kenal. Yaudah bos. Wah, dengan begini duitku jadi banyak. Baiklah bos, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Oh iya, terima kasih banyak ya Siro. Kamu sudah bekerja dengan baik hari ini. Sampai jumpa besok lagi ya. Baik bos. Tinjuan gorila lapar. Tinjuan ikan cupang. Hei Siro, udah pulang nak? Iya bu, udah pulang. Yaudah masuk dulu, ibu udah masak. Tinjuan walang sangit. Nanti aja deh bu. Kenapa sih sayang? Aku mau ikut ayah latihan, boleh ya? Yaudah deh, sana. Ayah. Tinjuan kebenaran. Siro, udah pulang nak? Belum ayah, aku masih kerja. Ngelawak kamu. Ya iyalah ayah, udah pulang. Ada apa nak? Kamu ingin ikut ayah latihan kah? Iya ayah. Bagus kalau gitu. Coba kamu tunjukkan kemampuan kamu kepada ayah. Baik ayah, akan kutunjukkan kemampuanku. Bagus kalau gitu, ayah akan bangga padamu. Cepat, tunjukkan. Baik ayah. Kekuatan api, kekuatan angin, kekuatan tanah, kekuatan air, semua itu berubah semenjak negara api menyerang. Rasakanlah ini. Bagaimana ayah? Bagus nak, tapi ayah nggak tahu itu gerakan apa. Baik ayah, bagaimana kalau ayah bertarung denganku? Apa? Bertarung dengan ayah? Iya ayah, aku udah latihan kok. Kamu itu masih lemah nak. Lemah? Aku tidak lemah ayah, aku sudah kuat. Aku sudah sering latihan. Lihat, fisikku saja sudah kuat. Ya sudah kalau gitu nak. Ayo, bertarung. Baik, ayah. Ya, aku akan mengalahkan ayah. Baiklah. Mulai. Rasakanlah ini. Gila, anginnya aja kenceng banget. Maafkan ayah nak. Ayah memang hebat. Yalah, ayah. Hei, ada apa ribu-ribu di sana? Nenek lampir sudah datang, nak. Kalian nih, waktunya makan. Baik. Ya udah, Bu. Ayo, lompatan angin. Ya udah, Bu. Ayo masuk. Ya udah, Siro. Ayo. Ayo, anak muda. Semangat. Baik, Ayah. Ya udah, bentar ya. Ibu ambilkan makanannya dulu. Ya, Bu. Oke, makanan sudah datang. Ini dia. Belut goreng. Wah, belut goreng.
Tapi kok kayak kobra, Bu? Ya, anggap aja belut. Oh, baik, Bu. Oh ya, Siro, itu muka kamu kenapa? Kenapa bonyok seperti itu? Siro kalah bertarung, Ayah. Apa? Kalah bertarung? Hohoho, ternyata kau masih lemah, Siro. Kalau kau seperti itu, bagaimana bisa mengalahkan Ayah, Siro? Tidak, aku pasti akan mengalahkan Ayah satu saat nanti. Oh, bagus, bagus. Udah, malah ribut loh. Dah, kamu tidur, kamu pasti capek kan habis kerja. Iya, Ibu. Yaudah, tidur sana. Dadah. Sudah pagi ternyata. Oke, semangat kerja guys. Kerja lagi ya kan. Eh, ada Ibu. Pagi, Bu. Eh, ada Siro. Udah bangun, Nak. Pagi juga. Oh iya, Bu. Ayah mana? Hah, gak tahu Ayah mau pergi kemana tadi. Oh iya, Bu. Siro berangkat kerja dulu ya. Eh, ada sarapan tuh. Dimakan dulu. Oh, telur ini, Bu. Iya. Ini telur siapa, Bu? Kok banyak banget? Telur bapakmu lah. Apa? Bukan atuh. Ya udah dimakan. Ya, Bu. Enak, Bu. Ya udah, Siro berangkat kerja dulu ya, Bu. Ya udah, hati-hati. Iya, Bu. Pulang nanti latihan sama Ibu ya. Oh, oke, Bu. Siap. Siro akan segera pulang. Ya udah, hati-hati. Akhirnya pulang kerja juga. Sore-sore gini enaknya latihan ya kan. Oh iya, tapi benar gak ya tempat kelas di sana? Kayaknya aku tanya orang sini dulu deh. Permisi kak, dek, mas, mbak. Oh iya, ada apa? Begini, saya mau tanya. Tanya apa? Benar gak itu tempatnya kelas latihan dojo? Oh iya benar. Oh iya benar. Oh kalau gitu terima kasih ya. Ada apa ini? Wanjay, palanya bersinar. Sudahlah, lupakan. Maaf ya, Paman. Aku harus ke tempat kelas sebelum malam. Terima kasih semuanya. Oke. Baiklah. Tunggu aku kelas. Aku akan sehebat kau. Dengan kekuatan tanah, kekuatan angin, kekuatan air, dan kekuatan api, semua itu berubah semenjak negara api menyerang. Hah! Baiklah, rasakan ini, tendangan bangau. Hah! Tinjuan seribu. Lusa turne kau, apakah kau ingat kelah? Yo, aku ingat. Kau harus berlatih dengan keras. Baiklah, tak usah kau bicarakan itu, Antonio. Hah? Baguslah kalau begitu. Pukul yang keras. Tolonglah tuan, tolong. Ada apa itu di sana? Oh. Tolonglah, saya ingin bertemu kelah. Tolong tuan. Ada apa ini, Hatayo? Tuan kelah, saya ingin bertemu dengan tuan. Kau anak yang kemarin siang itu ya? Iya tuan. Haha, anak kemarin sore. Kelah, maukah kau bertarung denganku? Apa? Kau itu masih lemah. Lebih baik kau berlatih dengan Hayato ini. Hayato, maukah kau berlatih dengannya? Baiklah. Oke, bagus Hayato. Nah, nak, kau sudah dengar sendiri. Kau bisa latihan dengan Hayato. Oke. Jangan mengganggu aku latihan ya. Hayato, latih dia dengan keras. Baiklah. Ayo, kesini anak muda. Baik. Siapa dia? Kau mengenalnya? Aku tidak terlalu mengenalnya. Tetapi kemarin siang itu, dia sungguh punya tekad yang kuat. Dia tetap melawan musuh yang lebih kuat daripadanya. Hahaha, sama seperti kau lah. Ya sudah, aku tidak akan kalah di turnamen kali ini. Aku akan menang. Hah, tapi nunggu paket itu datang. Kau ingat? Yo, aku tahu.
Dan anak itu, dia adalah pengantar paket tercepat di Bermuda ini. Hah, baiklah kalau gitu. Ya sudah, aku mau melanjutkan latihanku. Baiklah, latihannya simpel saja anak muda. Kau cukup ikuti gerakanku, oke? Oh, baik paman. Bukan seperti itu, kau tidak perlu mengikuti aku ketawa juga. Oh, maaf paman. Baiklah, coba ikuti gerakan ini. Baiklah, giliran kau. Baik paman. Bagaimana paman? Gampang sekali. Baiklah, coba gerakan yang ini. Tendangan bangau. Baiklah, tendangan bangau. Bagus. Baiklah, kalau begitu, sekarang tinggal kita bertarung. Bagaimana ini paman? Cobalah menghindar dari tendanganku ini. Tendangan apa? Bagaimana anak muda? Tendangan paman hebat sekali. Baiklah, kita adu double stick sekarang. Aduh, sakit kena mukaku. Latihan hari ini cukup menyenangkan. Dan aku bertemu Klah dengan bandelnya. Senangnya. Berhenti! Ada apa nih? Woi, adek, sini. Iya kok, ada apa? Lihat ini. Ada apa ini ya? Motor kau keren juga. Iya, keren. Ada apa ya? Bagaimana kalau kita balapan? Apa? Balapan? Kau takut ya? Tidak, aku tidak takut. Tapi aku gak mau latihan. Maksudnya balapan. Emang kawannya mau apa? Aku mau kita taruhan. Bagaimana? Yang kalah, bayar. Oke, disetujui. Haha, aku senang kalau gitu. Kita mulai balapan sekarang. Oke, sekuilah kita balapan. Oke, ayo kita balapan. Oke, kau pakai motor juga ya? Tentu saja, kami juga punya motor. Hey teman, by the way, namamu siapa? Namaku Siro. Siro, helmmu bagus juga, kayak Kamen Rider. Mulai! Bisa kita lihat di sini pertandingan masa baru saja dimulai antara dua bersaudara melawan pendatang baru, Siro. Dan seperti yang kita lihat, terjadi balap-membalap antara Siro dan dua bersaudara dan dipimpin oleh Siro saat ini. Apakah dua bersaudara akan mengejar? Ya, tampaknya dua bersaudara berhasil mengejar. Kita lihat, yo, itu dia jagoan saya. Dan kita lihat di sini, sepertinya Siro akan membalap lagi. Mantap sekali. Ternyata di lurusan Siro ini memang sangat menang ya. Tapi jaraknya tidak terlalu jauh dengan dua bersaudara. Dan akhirnya berhasil dibalap lagi oleh dua bersaudara. Dan kita lihat di sini, di tikungan yang tajam. itu dia mereka, dan terjadi adu motor di sana. Dan Siro mental, dan dua bersaudara memimpin sekarang. Dan kita lihat sepertinya dua bersaudara akan dibalap lagi oleh Siro. Kita lihat, ada yang lewat tadi di atas, nggak tahu apa itu ya. Apakah itu roket? Kita nggak tahu. Kita fokus ke pertandingan. Dan inilah penentuan. Garis finish di depan mata. Tampaknya Siro memimpin. Dan pemenangnya adalah Siro. Yeay, aku menang. Duitku, tidak. Makasih ya duitnya. Akhirnya aku bisa jajan. Beruntung kau bisa menang lawan kakakku. Ya, beruntung kau bisa menang melawan kau. Ya sudah, kalau gitu terima kasih ya duitnya. Aku pulang dulu. Lain kali kalau mau ngajak balapan, telepon aja aku, oke? Oke, Siro. Salam kenal ya. Yo, hati-hati Siro. Kenapa nih motor? Aduh, kerasukan kah? Bangun motor. Kirain kau kerasukan. Siro, udah dateng. Halo bos. Apa kabar Siro? Baik bos. Bos, kok rambutnya udah tumbuh aja? Bercanda kamu. Rambut bos kan emang udah tumbuh. Yaelah, baru ditinggal sehari bos. Oh ya bos, hari ini aku gajian ya bos.
Yo, hari ini kamu gajian. Wah, mantap. Berarti libur dong, bos. Yo, libur. Ya, kalau gitu aku bisa latihan dong. Latihan ke mana? Latihan di dojo. Oh, terserah kamu lah ya. Yaudah, kita foto dulu, oke? Oke, bos. Yaudah, kamu boleh pergi. Baik, bos. Terima kasih banyak ya, bos. Yo, Siro. Hihi, aku bisa latihan. Ah, tapi aku pulang dulu lah. Ayah, ibu, Siro pulang. Ayah, ibu. Oh iya, ada apa Siro? Anak ibu udah pulang, kok cepet banget? Ibu, hari ini kan aku libur. Nah, ibu, ayah, bisa ajarin aku bertarung gak? Aku pengen latihan. Kamu ingin latihan? Iya ibu, ayo. Oh ya sudah, ayo nak. Ibu kan pernah bilang, ibu akan melatih kamu. Nah, kalau gitu berarti hari ini ibu yang melatih aku. Oke deh. Yaudah bu, coba ibu menghindar dari tendanganku. Ya. Hah, gampang sekali. Bagaimana? Bagaimana ibu bisa melakukannya? Ya, intinya kalau ada orang nendang, kamu harus menghindar. Oh, seperti itu. Baiklah bu, bagaimana kalau dengan ini? Rasakan ini. Ya, tinjuan maut. Gak kena, gak boleh, gak sopan. Yaudah, coba ibu nyerang Siro. Siro pasti bisa menghindar. Baiklah. Rasakanlah ini. Tendangan maju melang. Malampir. Aduh, sakit bu. Bagaimana ibumu? Kayak malampir kan? Iya. Rasakan ini. Wah, ibu hebat sekali. Siapa yang mengajari ibu? Siapa lagi kalau bukan suami ibu tercinta, yaitu ayah kamu. Oh, kamu bisa aja sayang. Aduh. Oh ya bu, hari ini kan aku libur. Aku boleh latihan di dojo nggak? Aku pengen latihan sampai malam. Haha, kamu semangat sekali ya Siro. Ya udahlah, terserah kamu. Ya udah, kalau gitu Siro berangkat ya. Tapi kamu harus istirahat dulu. Kamu kan capek. Oke deh. Oh ya Siro, ada yang ingin ayah sampaikan. Iya ayah. Ada apa? Nanti kalau kamu udah tidur, jangan masuk kamar ayah ya. Iya ayah. Ayah, ini kan kamarku. Oh iya, salah kamar. Aduh ayah ya. Hah, istirahat dulu ya. Padahal aku gak sabar latihan. Enggak, aku gak bisa nunggu lagi. Aku harus latihan dari sekarang, biar aku makin hebat. Dan aku tidak akan kalah lagi. Yaudah sayang, ayo kita mulai. Ayah. Astaga, pantas saja ayah tidak menyuruhku masuk ke dalam kamarnya. Hadah. Baiklah, dojo, aku datang. Hiha. Siro, dari mana aja? Sorry, bos. Habis latihan. Latihan? Kau kan tukang antar. Dan aku punya kerjaan penting buatmu. Paket datang. Wah, telah? Andai aku jago seperti dia. Jangan mimpi, bocah. Ayo jalan. Bukan cuma klienku yang mau paket itu. Can't take it home.
itu terus jalani. Lagi macet dikit nih, bos. Pasang semua. Di anak ini. Bukan, tunggu. Aku bukan mau bertarung. Itu bajuku. Susah dilepas nih. Ya, kalau mau pakai, kau harus bertarung juga. Give a pressure, watch him fall.